Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menghilangkan notifikasi tema di HP Oppo A15s. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi ada ya teman-teman, untuk sebagian orang ataupun pengguna handphone di sini merasa terganggu dengan adanya sebuah notifikasi ataupun pemberitahuan ya. Yaitu salah satunya pemberitahuan atau notifikasi yang datang dari aplikasi tema. Oke, langsung saja untuk menghilangkan notifikasi atau pemberitahuan tersebut, teman-teman bisa atur di bagian pengaturan. Nah, di sini teman-teman buka saja menu settings yang ada di HP Oppo-nya. Kemudian kita pilih di notifikasi dan bila status. Lalu kita pilih kelola notifikasinya. Kemudian di bagian notifikasi aplikasi, kalian cari saja aplikasi temanya ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini, di bagian tema di sini ada laci notifikasi, bila status, layar kunci, lencana dan spanduk. Jadi statusnya aktif ya teman-teman. Untuk menghilangkan ataupun menonaktifkan seluruh notifikasi dari tema, teman-teman cukup nonaktifkan atau geser saja tombolnya seperti ini, maka otomatis nanti tidak akan ada lagi ke depannya notifikasi dari tema yang muncul di perangkat ataupun HP Oppo kita. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.